Adi hey. I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia News menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari seluruh pelosok Indonesia bersama saya Nasiratul Islam. Inilah informasi Indonesia News selengkapnya. Jayalah Indonesia. Pemirsa, kita akan masuk pada berita pertama dari Kota Bandung. Alhamdulillah, pengurus jemaat Ahmadiyah wilayah Priangan Barat telah melaksanakan kegiatan kelas tarbiyat bagi anak-anak Ahmadiyah untuk wilayah Priangan Barat yang dipusatkan di Kota Bandung. Banyak sekali cara para anak-anak remaja menghabiskan waktu liburan dengan beragam kegiatan untuk merayakannya. Namun tidak demikian bagi para anak-anak remaja jemaat Ahmadiyah khususnya di wilayah Priangan Barat Kota Bandung. Mereka adalah murid Imam Mahdi yang justru menghabiskan waktunya di awal tahun ini dengan menimba ilmu keagamaan serta meningkatkan keikhlasan beribadah, sholat dan membaca Al-Quran bersama-sama bersilaturahmi dengan saudara-saudara seimannya dari berbagai daerah di wilayah Priangan Barat. Mereka bersama-sama mengikuti kegiatan kelas tarbiyat wilayah Priangan Barat yang diadakan di kota Bandung ini. Selama tiga hari mereka berkumpul dan melaksanakan ibadah-ibadah, membiasakan salat tahajud dan membaca Al-Quran bersama. Selain itu juga mereka mendapatkan penyampaian materi di kelas oleh para mubali. Rangkaian kegiatan kelas tarbiyat wilayah Priangan Barat ini dilaksanakan selama tiga hari. Rangkaian acara kelas tarbiyat wilayah Priangan Barat ini diakhiri dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan syair. Lashaka. Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan telah berhasil dilaksanakan dan diikuti dengan tertib oleh para peserta kelas tarbiat wilayah Priangan Barat. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan kebiasaan-kebiasaan baik yang telah dilaksanakan selama tiga hari tersebut menjadi hal-hal rutin yang dilakukan oleh seluruh peserta ini. Demikianlah sekilas berita kelas tarbiat wilayah Priangan Barat di kota Bandung. Abu Hayat melaporkan untuk Indonesia News. Pemirsa, spesial berita pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hewan langka yang menjadi lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Saat ini burung Garuda yang menjadi lambang negara Indonesia telah mendekati ambang kepunahan. Inilah berita selengkapnya burung Garuda tersebut. Elang Jawa atau dalam nama ilmiahnya Nisaetus bartelsi adalah salah satu spesies elang berukuran cukup besar yang ada di Pulau Jawa. Satwa ini dianggap sangat identik dengan lambang negara Republik Indonesia yaitu Garuda. Sejak tahun 1992, burung elang Jawa ini ditetapkan sebagai maskot satwa langka Indonesia. Namun, ternyata tidak begitu populer bagi masyarakat di Indonesia. Sesungguhnya pada masa penjajahan Belanda, keberadaan elang Jawa telah diketahui sejak tahun 1820 Masehi. Tatkala Van Hassel dan Kool mengoleksi dua spesies burung ini dari kawasan Gunung Salak untuk Museum Leiden di negeri Belanda. Akan tetapi, pada masa itu hingga akhir abad 19 Masehi, spesies burung ini masih dianggap sebagai jenis elang berontok. Penyebaran elang Jawa atau burung Garuda ini sangat terbatas di Pulau Jawa. Dari ujung barat di Taman Nasional Ujung Kulon hingga ujung timur di Semenanjung Belambangan Purwo. Hingga saat ini total burung Garuda atau burung elang Jawa ini hanya sekitar 137 sampai 188 pasang burung atau perkiraan jumlah individu elang ini berkisar antara 600 sampai 1000 ekor saja di Indonesia. Jumlah ini semakin menurun karena burung elang Jawa ini sering diperjualbelikan secara ilegal hingga ke mancanegara dengan harga 50 sampai 100 juta rupiah. Elang yang bertubuh sedang hingga berukuran besar namun tetap langsing dengan panjang tubuh antara 60 sampai 70 cm dari ujung paruh hingga ujung ekornya dengan tinggi badannya bisa mencapai 50 cm. Kepalanya yang berwarna coklat kemerahan dengan jambul yang tinggi menonjol dengan panjang hingga 12 cm. Dan tengkuk yang coklat kekuning-kuningan kadang nampak kemasan bila terkena sinar matahari. Jambul hitam dengan ujungnya agak keputih-putihan, mahkota dan kumisnya berwarna hitam, sedangkan punggung, badan, dan sayapnya berwarna coklat gelap keemasan. Bulu pada kaki menutup tungkai hingga dekat ke pangkal jari. Ujung ekornya bergaris putih tipis, ekornya berwarna kecoklatan dengan empat garis gelap dan lebar melintang yang nampak jelas di sisi bawah. Untuk burung elang Jawa yang betina berwarna serupa, namun nampak lebih besar dari ukuran jantannya. Ketika terbang, elang Jawa serupa dengan elang berontok yang berbentuk terang, namun cenderung nampak lebih berwarna emas kecoklatan dengan perutnya yang terlihat lebih gelap serta berukuran sedikit lebih kecil dari burung berontok. Pemirsa, sudah sangat mirip, kan? antara burung elang Jawa ini dengan Garuda sang lambang negara Indonesia ini. Jadi, sebenarnya burung elang Jawa inilah yang menjadi inspirasi pertama dari lambang burung Garuda ini. Istilah nama Garuda diambil dari bahasa Sanskerta yang melambangkan kegagahan dan keperkasaan yang gemar terbang di angkasa dengan tujuan untuk menyatukan pulau-pulau di Nusantara serasa bersatu dalam satu daratan. Slogan Garuda ada di dada kita bersama sebagai lambang kebesaran bangsa Indonesia harus tetap didengungkan secara menggelegar. Jadi, kewajiban kitalah untuk menjaga burung Garuda alias burung elang Jawa ini sebagai penerus bangsa Indonesia yang sejati, maka kita harus dapat menjaga, menyelamatkan dan melestarikan populasi burung Garuda atau burung elang Jawa yang selalu kita banggakan bersama. Reporter MTA News Indonesia, Fatir Ahmad melaporkan. Kita akan beralih pada berita pariwisata dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu objek wisata kuno yang sangat bersejarah di kota Makassar, yang satu ini masih jarang dikunjungi. Objek wisata kuno ini adalah Pelabuhan Rakyat Pautere Makassar. Lalu bagaimana sejarah singkat tentang Pelabuhan Rakyat Pautere Makassar ini? Inilah informasi selengkapnya sebagai informasi penutup kami. Kota Makassar biasanya terasa amat panas. Begitu juga dengan pelabuhan Potere yang panasnya menyengat siapa saja yang berkunjung ke sana. Pagi itu suasana telah ramai meski jam baru menunjukkan pukul 10 pagi. Jika kita berkunjung ke kota Makassar, Pantai Losari selalu menjadi tujuan utama bagi siapa saja yang baru pertama kali menginjakan kakinya di kota yang dijuluki, Angin Mamiri ini. Namun kunjungan tersebut belum lengkap jika belum melihat panorama Pautere, pelabuhan rakyat yang masih eksis dan syarat dengan nilai sejarah ini. Pelabuhan Pautere Makassar terletak di kecamatan Ujung Tanah yang berjarak kurang lebih 5 km atau kurang lebih 30 menit dari pusat kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pelabuhan rakyat Pautere terletak di bagian utara kota Makassar, berjarak sekitar 3 km dari Pantai Losari. Pelabuhan yang merupakan salah satu pelabuhan rakyat warisan tempo dulu ini menyimpan bukti sejarah peninggalan kerajaan Goa Talo sejak abad ke-14 Masehi. Sewaktu memberangkatkan sekitar 200 armada perahu pinisi ke Malaka untuk membantu Raja Malaka mengusir penjajah Belanda. Kini pelabuhan rakyat Poterek Makassar masih dipakai sebagai pelabuhan perahu-perahu rakyat seperti Pinisi, Lambo, Kapal-kapal motor nelayan dan pedagang antar pulau. Selain itu, Pelabuhan Potere juga menjadi pusat niaga nelayan dengan adanya fasilitas tempat pelelangan ikan yang dibangun pemerintah setempat. Bongkar muat di Pelabuhan Potere, Makassar, menjadi pemandangan khas dan unik tersendiri di Pelabuhan Potere. Aneka macam barang dibongkar dan dimasukkan ke dalam truk-truk yang selanjutnya akan mengantarkannya ke Kota Makassar dan sekitarnya. Keringat dan sinar matahari menjadikan kulit mereka kehitam-hitaman bersinar-sinar. Yang tidak boleh tertinggal saat mengunjungi pelabuhan rakyat Poterek Makassar adalah mencoba masakan khas ikan laut yang biasanya dibakar di warung-warung di sekitar pelabuhan rakyat Poterek Makassar menjadi pemandangan yang khas yang tentunya perlu kita cicipi. Ada ikan cepak, ikan kerapu, dan ikan baronang yang biasa menjadi menu andalan. Anda juga bisa memesan kepiting, udang, ataupun cumi-cumi. Selain ikan segar yang langsung diolah menjadi makanan khas Makassar, ada juga ikan yang telah diawetkan dan bisa Anda gunakan sebagai oleh-oleh dari pelabuhan rakyat Poterek Makassar ini. Ikan yang telah diawetkan tersebut dapat berupa ikan teri, ikan pindang, ikan kakap merah, dan ikan asin lainnya yang Anda bisa jumpai di warung-warung sepanjang pelabuhan rakyat Poterek Makassar. MTA Internasional Programa Indonesia, Biro Makassar, Hasan Hussein, Wahyudi, dan Tribuono melaporkan untuk Indonesia News. Demikianlah Indonesia News, saya Nasiratul Islam beserta kerabat kerja MTA Internasional Programa Indonesia dan tim komite audio video Wakafinau Indonesia untuk Indonesia News. Mengucapkan jasa kumuloh asana jaza, kita akan berjumpa kembali dengan Indonesia News pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, <tuh>